Yo, halo guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke guys, di kesempatan kali ini kita bakal ngegacha Dream Transfer. Dan kemungkinan gue ngegacanya ini dua banner, yaitu yang non-Japan sama Japanese ya. Jadi, dua looping. Ini pakai bakun bapak-bapak siksisi. Ini kemungkinan gue bakal kasih buat kalian yang ininya ya. Gue bingung nih antara nih hadiah untuk Nusantara League atau gimana ya. Cuman nanti kita bakal lihat lah ya, aku mana yang lebih bagus ya. Itu yang bakal jadi APB utama. Karena kan nanti kan juga ada yang nebak-tebakan SDF, itu juga belum diundi ya. Jadi kalian tunggu aja, gue juga bakal live gacha tapi belum tahu kapan, antara ini hari ini atau besok. Mungkin hari ini game bros dulu ya, karena nanti ada lawan Lusafa Trudy, entah itu hari ini atau besok jadinya. So ya udah, nanti kalian tunggu aja. Jadi nanti ada live gacha aja. Oke, kita langsung masuk aja ke notice guys. Ada yang baru nggak sini ya kan dari klub nih? Oke, ternyata di sini ada Dream Festival Mini Dream Festival ya, bukan Super Mini Dream Festival ya. Di sini isinya Francester sama Clifford ya. Sebenarnya sih nggak worth it banget sih guys. Nah gitu, isi SDF cuma dua itu doang aja. Introducing cuma ini doang ya. Super Free Dream Festival nanti tanggal 31 guys. Udah habis itu nggak ada lagi sih ya. Coba kita lihat di Shopee nih ya. Shopee ada apa nih yang baru nih? Biasanya di Shopee ini ada hin-hin nggak jelas gitu loh anjir. Di sini. Oke, ada Green Cut to Pasta. Ada Artistic Dribble, Golden Duo, Magic Vision. Ada Crisis Tackle ya di sini ya. Cuman kemarin tuh banyak yang udah memprediksi si... ada komposo anjir beli. Yang memprediksi kalau misalkan SDF-nya itu bakalan si Muller sama Rivaul guys. Karena udah di cover dikeluarin ya kan, mukanya mereka berdua keren banget kan. Ya pokoknya itu sih kayaknya sih yang bakal jadi ending-nya. Cuman ya udah, kita langsung aja bahas ya. Nanti yang SDF ada sesinya. Kita bahas Misaki-nya dulu guys. Oke, Misaki ini Rising Sun dengan stamina yang agak kurang ya. Sebenarnya sih dibilang kurang sih, kurang sih ini stamina. 1100 doang cuy. Nggak terlalu bagus-bagus amat gitu. Terus habis itu di sini, oke, ternyata shotnya gede ya. Dibilang gede juga enggak sih ya, standar sih. Kalau standar shot 9400 itu shot standar zaman now anjir. Zaman now, meta now ya. Dan sini lah dribblenya oke, pasnya juga oke ya. Block tackle interceptnya, gedean interceptnya ya, jadi lumayan. Ini statnya not bad aja sih ya, nggak kelihatan bagus-bagus amat sih. Oke, di sini ada full power boots up 15%, tapi di sini team skillnya cuy nggak 2-3 loh, 2-2 anjir. Kenapa ya Dream Transfer itu tuh selalu team skillnya di nerf ya, padahal unitnya juga nggak terlalu bagus-bagus amat gitu dong. Lihat deh Cubs, se-OP itu anjir, dikasih 23 anjir skill type ya. Ini aneh loh, Dream Transfer ini malah kayak orang-orang tuh malah jadi nggak mau ngincer DT-nya, justru malah pengen ngincer ratapnya ya nggak sih? Kalian gacha gak nyari Dream ratapnya nggak sih? Tapi di sini udah ada Mewa FC Golden Duo dan udah lihat animasinya juga ya. Buset, keren banget animasinya. Habis itu ada Golden Twin Shot. Ini shot mitos ya. Oke, untuk bonnya 3% with Yuga. Aduh, Yuga tuh yang bagus tuh cuma yang pet doang anjir, sama yang DC. Gak ada lagi yang bagus sih. Handicap 4,5%, ini lumayan gede banget ya. Biasanya standar 3,5, ini 4,5, jadi di atas standar. Kayak Tiger Brand ya. Dan di sini force 15% ditambah Tsubasa, hotline Tsubasa. Jadi kalau dapat passing dari Tsubasa, dia nambah statnya 10%. Jadi lumayan gede, gede banget ya kalau dari Tsubasa ya. Jadi 10% stat ditambah 15% combination skill. Jadi lumayan gede juga sih ini untuk shooter ya. Cuman ya AM cuy. Prinsip gua AM itu biasanya sebagai begal cuy. Kayak Stins lah, kayak Clifford, kayak Sester gitu loh, itu yang bisa begal-begal lah kayak Rafael. Itu baru tuh menurut gue prinsip gue AM kayak gitu ya. Kalau AM dijadiin shooter juga susah, masuknya juga susah gitu loh. Kalau misalkan ini ada Inside Master, oke lah gitu loh, bisa ngelewatin karena ada Golden 2, ada dribble juga ya. Ini Inside Master aja nggak ada cuy, jadi kayak kurang sih menurut gue ya. Misakinya nih kelihatan kayak Akai pas baru keluar cuy. Kelihatannya tuh kayak wah aja gitu, wah gitu loh. Tapi nanti kedepannya lu bakal realize kayak
gak guna ya gitu loh. Tapi karena ini Misaki, pastinya keguna karena Tsubasa butuh Misaki biasanya ya. Apalagi mau pengen pakai Flash Raiju Shot. Ini sebenarnya pakai Flash Raiju Shot juga ngeri sih ya. Karena ini ibaratnya ada FBS gratis ya. Maksudnya FBS permanen ya 15%. Cuman balik lagi sih ya, kalau dibandingin sama si Misaki SDF, gue lebih seneng pakai Misaki SDF daripada Misaki ini ya, menurut gue. Oke? Karena ini full power gue, tapi juga nanggung 15% doang cuy. Kalau kalian lihat, tau gak sih Espadex hijau? Itu 50% God's Up loh, dan gue pakai dia. Jadi gue ngerasa kalau 15% ini kayak dikit banget gitu loh. Mending pakai Rafael juga sekalian ya kan? Ya gitu aja sih kalau menurut gue Misakinya sih. Not bad aja ya, dibilang bagus banget? Enggak bagus-bagus amat sih, biasa aja. Orang-orang mah ngincernya ini. Ini yang diincar sama orang-orang. Matsuyama. Enggak mungkin orang-orang maunya Misaki. Lu mau Misaki apa Matsuyama? Mau Misaki? Enggak mungkin. Siapa yang ngomong gitu? Pasti maunya Matsuyama, guys. Terus kalau untuk Dias, kita lihat ya. Oke, kalau dari Dias di sini shotnya raw starter gede sekarang ya. Kita coba bandingin sama KHS, guys. Untuk segi statnya Germany. Nah ini KHS ya, kita bandingin sama KHS. Nah tuh kalian lihat shotnya masih gedean si Dias guys. Jadi dari segi raw stat ya, powernya juga tipis ya, tapi shotnya ini beda jauh anjir. Ini ngeri sih, Diasnya lumayan ngeri ya. Diasnya lumayan ngeri guys. Dari segi raw stat tuh gede banget ya. Terus di sini ada Tennis Spirit 2 kali fail 20% berarti ya totalnya. Kalau misalnya sekali nggak gol berarti 10% nambah, nanti next-nya jadi 20%. Ini kayak Hyuga DC sih ya, cuman menurut gua ya, my personal opinion sih. Bias ini kepake ketika kalian nggak pakai si dua Belanda, guys. Cuman kalau kalian pakai dua Belanda ya nggak apa-apa, tapi gua biasanya pakai dua Belanda kayak Clifford di depan ya. Dia bisa one two, dia bisa double, dia bisa shot. Ini nggak bisa one two. Problemnya itu doang sebenarnya dia sini ya. Kalau dia bisa one two sendiri, ini OP guys. Serius, ini OP kalau dia ada one two sendiri ya. Sayangnya nggak ada. Jadi gue lebih seneng pakai Clifford. Karena di sini ada Insight Master 50%. Menurut gue ini gede juga loh. Clifford 80% cuy. Dan di sini ada rival range enhance 5% 5 kali ya. Ini lumayan jauh juga range-nya cuy. Terus habis itu sini ada God Hand dan dia di sini bisa FW ya. Jadi menurut gua daripada gacha Misaki mending gacha si Diasnya. Kalau misalnya kalian enggak ngincer red up ya. Pasti kalian ngincer kan Matsuyama, Aoi atau siapa gitu kan. Tapi ini Dias ini lebih bagus daripada Misaki guys menurut gua ya. Personal opinion gua sih gitu. Karena ini Insight Master cuy. Dan stat begalnya dia tuh juga gak jelek-jelek amat, serius. Tuh, ini lumayan buat ngebegal cuy. Powernya juga gede banget gitu loh. Orang-orang tuh jadi bakal bingung. Gue kalau ngelewatin dia kena ke kiper gue juga. Tapi kalau gue ngeblok, kalau misalnya dia ngedribble lewatin gue ntar makin ke depan. Tapi kalau gue biarin shootnya lewat juga nanti nambah statnya. Jadi serba salah tuh back musuh ya. Ini gue bilang OP kalau misalnya dia ada one two yang sendiri guys. Kalau nggak ada belum bisa dibilang OP gitu. Jadi masih standar ya. Oke, itu yang bisa gue jelasin ke kalian. Semoga kalian dapat poinnya. Tapi kalau menurut gue, personal opinion gue, dia Misakinya agak kurang. Tapi kalau Diasnya oke. Kita langsung gacha aja. Full step di Japan dulu kali ya. Oh nggak ini dulu deh. Let's go, kita berarti 600 DB, sisanya nanti buat yang lain lah. Waduh, sepi sekali. Sepi sekali ya. Sepi ya. Lagi pandemi. Yang DC leader ya. Biasanya tuh kalau ada Rafael Tsubasa tuh masih bisa ketolong guys. Ini ketolong aja. Kalian menjadi gacha gimana? Pasti kalian ngincer retardnya kan? Gak mungkin kalian gacha tuh buat ngincer Misakinya. Tapi kalau ngincer biasa oke sih. Yang gue bilang ya biasanya oke aja, nggak OP-OP amat gitu. Dia bakalan OP kalau misalkan ada
Wantu sendiri, nggak harus pakai Pascal ya. Karena Pascal di sini belum ada yang bagus-bagus amat. Minasan osoroi no yō da ze. Yoshi koi. Kok kita zoom amat ya? Kok kita zoom amat ya? Gue nyari Tsubasa, apa nyari siapa ya di ini? Nggak ada yang gue cari-cari amat sih ya. Gue nyari Aoi doang paling sih ya, di sini ya. Iya, paling nyari Aoi doang, Matsuyama udah ada. Kau sudah ada. Oke. Jangan hilaf ya guys ya. Kita nggak boleh hilaf di sini. Nggak boleh kebanyakan gacanya. Karena ini kemungkinan ini gacha, akunnya bakal gue giveaway lagi ya. Kalau YouTuber tuh gitu guys, kalau akun tuh udah nggak kepake buat gacha, biasa dikasih gitu loh. Karena kita nggak bisa ngurusnya. Kita ngurus YouTube aja udah keteteran, apalagi ngurus akun ya kan. Oh, Soga sama Igawa. Oh, dapat. Let's go. Chance ya. Okay, let's go. Kita dapat apa nih? Japanese pertama kita. Semoga team skill nge-Japis biru si Robson kayaknya. Sumpah ya, MS ini selalu ada anjir. MS ini tuh selalu direpat anjir. Gua rasa sih MS... Anjir anjir. Gua jadi emosi sendiri anjir. Yosha, iki zei! Semete semete semebakuru do! Iki! Sumpah kan hebat sih repatnya. Emosi nggak sih bang? Emosi bang, emosi banget melihatnya. Wanna sese paralete plural garanti ya. Please dong, jangan jonggong amat dong, please. Wanna sese paralete garanti gitu loh. Dapatnya Robson ke, apa ke, Michael ke, apa ke, ya kan. Ikuzet, Misaki keluar lagi cuy. Onegai. Aduh, Onegai. Gak muncul Onegai. Tumben. Ah, fuck. Oh, dua. Nice. Sabar. Bangsa. Keluar MS-nya lagi ya kan. Sumpah, gue benci banget melihat lu Izizaki anjir. Mau lu muncul di seser, mau lu muncul di gacha. Gak tau, gue benci banget sama lu Izizaki. Sorry ya, tapi gue benci banget anjir. Robson ke, Michael ke, Calu ke. Wah, anjir. Ini gue bisa hilaf nih, bisa looping gue anjir. Oke, ini ada guys. Oke, let's go. Michael ke, Kalu ke, Robson ke, gitu kan. Jangan lo kasih MS ini. Ini Dream Transfer, bukan Dream MS. Ore wa kono moeru migiyashi de sekai wo toru. Kesel gak sih bang? Kesel, jelas bang. Allah, bete banget gue aja. Udah lo bodoh lah, mau dapet apa yang terlalu. Ini udah last step aja. Satu doang lagi. Eh, dapetnya aneh-aneh, awas aja lu klub. Bener, dapetnya yang aneh-aneh, anjing. Wah, gila sih. Kayak kita bau banget aja di non Japanese, nggak ada yang dapat yang chemis. Ah, tau lah. Oke, di sini dulu deh sekarang yuk, let's go. Aduh. Igawa ada nggak sih Igawa pet di sini? Donna shudan demo tsukau. Dattara kore shika nai ja ne ka. Ikei. Oh, gue jadi pengen lifting loh. Gue jadi pengen lifting non Japanese loh. Emosi, serius. Dapatnya begituan. Apa kita coba looping aja kali ya, nanjap nih sih. Eh, ini air menunggu kamu. Ayo dong, please, tolong lah. Please, banget, kasih gua. Let's go! Nah, ini harus ada sih. Chance. Oke, okay, let's go. Give me Aoi. Aoi sama Igawa Pet, boleh. Boleh banget. Ayo kak, boleh kak, Igawanya.
Jawa Awi. Jawa Awi. Awi siapa yang penting sih? Dapat Misaki. Kilonya loh. Lihat deh, gue gak seneng aja. Emang karena biasa aja. Kadang Tsubasa gak ada juga. Sorry guys, kepencet. Ini masih kerekam gak? Oh masih, oke. Anjir. Dapat lagi kayaknya ya? Oh, tumben Roberto ngerubah anjir. Tumben. Tumben. Aduh anjir, Matsuyama tapi gue gak seneng anjir. Dupe. Yang lain tuh pada kegaram. Ini abang dapet ke Matsuyama sih. Ya, kita lagi wangi nih guys. Lanjut non-Japan saya kali. Oh, kan dapet lagi. Ini free loh. Bukan yang S yang garanti loh. Dua. Aoi please. Aoi. Anjir, di Japan wangi banget. Di non-Japan bau. Gue udah bilang ya, malu ya, Jaki ya. Gue benci banget ngeliat lu. Lu nongol lagi. Emang anak kutu air anjir. Apa gacha lagi kali ya? Ya udahlah, let's go. Langsung aja. Oh, dua. Teori langsung aja. Anjing, Matsuyama ini tiga anjir. Lu inget gak sih play yang ini tuh gue nyariin pake. Wah. Emosi jiwa anjir. Nani? Anjir, emosi banget gua. Awi dong, klub, awi. Kalau udah di reset gitu tuh jelek sih jadinya. Bentar, kita harus cepet. Biar waktunya gak kelamaan, let's go. Awi. Dapet lagi, awi, please. Let's go. Anjir, Japan wangi banget, Matsuyama terus tapi. Gue seneng sih ya, cuman bukan di akun ini ya harusnya, di akun yang satu aja. Awi please, Misaki tadi udah dapet ya, awi dong. Oke, gue kayak mau penan di non Japanese lagi guys. Duh, ini lagi aja. Aduh, jauh ini mah. Aduh, Roberto Jaki lagi, udah combination paling jauh ini. Data itu, tim yang menang ini. Kita wangi tapi bau ya. Gimana sih, Matsuyama dapat 3. Gua gacha di sini lagi guys. Gua masih yakin ini kita lagi wangi sih. Sudah. Videonya udah. Kita mau udah cepat aja gacha guys. Oke, nggak dapat. Oke, nggak apa-apa. Go. Ayolah, tolonglah. Kasih gue yang non-Japanese biru lah. Yang kemarin dapet, let's go. Dapet kedua. Kalau akun Nabila FC kayaknya gak gacha sih guys ya. Gue cuma gak nyari touch doang ya, jadi kayak gak mau gitu. Aduh, terlalu beresiko. Dapet Diaz. Diaz, of course. Diaznya tapi bukan yang itu, klub. Sekarang pernah ngeliat sih ngerasa kalian tuh wangi tapi bau anjir. Kayak gini. Oke, kita cepet aja lah ya. Ini satu tangan nih gua. Tsubasa ya, kata-katanya baru ya, gua baru sadar aja. Yaudah lah, terlalu lah klub. Mau kasih Michael sama Calu, gua seneng banget sih. Oke, ini ada chance, ada... apa flare rainbow, flare rainbow. Satu doang ini. Ya udah nggak apa-apa, tapi Michael sama Calu sih. Atau Michael atau Calu deh. Wah, marah sih. Green transfer bapuk anjir. Oke, ini kalian bisa jadiin contoh ya. Green transfer tuh gacanya begini guys. Bangke tikus gak sih? Gak dapet. Dan ini 50% chance besar, habis itu udah guys. Gue udah gak mau gacha lagi.
Alamak. Dikeluarin dulu dong. Yaudahlah. Bismillahirrahmanirrahim, please. Jangan zong-zong amat flashback kita. Please 2 dong. Calu calu Michael atau calu Robson atau Michael Robson. Yo, okay. Literally R semua tuh pemandangannya. Gue merasa di troll sama klub banget anjir. Oke, okay, gitu aja berarti guys. Ini gacha terbusuk yang pernah gue gacha anjir ya. Eh, nanti bakal ada live gacha lagi. Nanti tunggu aja ya. Ya udah berarti segitu aja untuk videonya. Stay tune terus di channel gue. Pokoknya kalian komen di bawah kalian dapat apa dan kalian gacha atau enggak. Oke, okay? Segitu aja untuk videonya. Thanks for watching and see you in the next video. Bye bye guys.